bagi acara menjamu selera lah. Macam mana pakcik? Betul lah. Pakcik kau yo. Pakcik kalau pasal makan free nombor satu. Habis helikopter pun dah jual. Eh, mana mikrofon satu pakcik ni? Pakcik ni mana mikrofonnya? Pakcik tak ada mikrofon. Okey, kita nak bagi tepukan kepada siapa yang mengiringi kita ke belakang ni? Kumpulan Perbadanan Putrajaya. Kumpulan Perbadanan Putrajaya. Terima kasih juga kepada Putrajaya yang Terima kasih. Silakan pakcik. Perbadanan Putrajaya ya, terima kasih diucapkan, dan juga makanan kita ditaja oleh Kuzi Catering. Terima kasih. Hari ini Abi Fana ada, Abang Najman ada, Abang Jamal ada. Jamal tak tidur lagi tu. Daripada malam tadi. Alah, tengok bola boleh tak tidur. Takkan sarapan tak boleh. Bukan, dia masak. Dia ada buat banyak lauk tu. Oh, Jamal masak. Jamal dah lahir. Sekarang jadi jam juga. Jamal jam. Okey, jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda lah kerana sudi bangun awal pagi. Ya, terima kasih. Mungkin anda pagi tadi masa dalam perjalanan tertanya-tanya, kat mana dia nak sarapan ni, kan? Kita pun tak pernah rasa. Kita mana? Kita yang kat belakang tu ke depan. Penuh ke depan sikit. Jangan duduk belakang, jauh penuh. Nanti tak ada apa-apa. Baik ke depan ni. Jembatan ni kuat, tahan lama. Tak pernah orang ramai buat. Selalu orang buat makan sarapan di kedai, kita makan di jembatan. Inilah rupanya. Gitulah dong. Kalau di Indonesia dia gajah gini di bawah jembatan, bawah kolong gitu ya. Tapi kita di atas jembatan, waduh, enak sekali. Dong, udaranya nyaman nih, pemandangan. Oh, gunung berapi, ya Allah. Gunung berapi. Kalau ini apa ini? Air di bawah ni. Ini air ini. Air lava. Lava. Tak boleh diminum ya? Ya bisa. Bisa minum? Tak bisa. Kamu yang mana? Airnya ada di bawah masing-masing kan? Masing-masing bawa lah. Kita nak tanya, ada tak yang bawa? Ada tak? Ada. Ramai. KKI pergi tanya. Air bawa? You bawa apa? Bawa perut. Tolong sikit. I bawa ayam goreng pagi-pagi tadi ni. Apa dia? Satunya, tapi satu tu rentuk sikit lah. Apa dia? Coklat kacang. keluarga berapa orang bawa? Keluarga yang berapa? Keluarga. Yang berapa? Hidup lagi. Hidup? Macam dia, malam kot. Orang rumah tak datang? Dia keluar senyap pergi tu. Kau pergi rumah orang lain ni. Saya ada bawa hari ni. KI ada bawa malam tadi. Pernah I claim kalipap you. I bawa kalipap sardin you. Tak ada mak dah. Tengok saya, I bawa kalipap. Itu orang dulu je makan benda tu. Kalipap sardin I sedap. Kita makan kalipap cheese. Cheese berdebar. Mana ada? Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada wartawan yang hadir pagi ni. Daripada mana wartawan kita? Mana? Oh, belum datang. Belum sampai lagi. Wartawan dalaman. Tak, dia ambil gambar dulu. Nanti dia post kat dia. Kepada anda, okey juga tu. Awasi anak-anak anda, okey? Memang ada tak ramai. Memang ada penghalang kat sini, tapi ini bukan swimming pool ya. Kadang-kadang ada angin lintang ya, baik-baik. Kita tahu dia mesti dah lapar. Kita nak buat acara menyerang. Ayo. Macam mana? Mana kuih kau tadi? Kita mulakan dekat sini. Mana karipap kau tadi? Karipap KE dulu. Kita mulakan dengan karipap KE, okey? Ini karipap orang lama ni. Wah, kita bawa banyak. Okey, nanti satu keluarga ambil rasa seorang satu. Okey, ini tandanya enak. Keripak orang, keripak dulu-dulu besar, dik. Kau ni kedekut. Adik, keripak ikut tuan, okey? Comel aja. Tak ada makna. Cakaplah tak ada bajet. Rasa. Okey, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Lagi sekali. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Okey, jadi apa lagi acara seram? Nasi lemak yang disediakan oleh Bapak Zara saya lah. Kuzi Catering, dia sponsor you. Kau tak? Nasi lemak, kira brand KI jugalah. I biasa nasi dagang je, Bu. Biasalah orang dagang. Siapa dari Pak I tu? Astagfirullah. I nak